Kemudian kita tunggu. Kita rendam. Wait sampai I think 5 menit macam tuh. Kita tunggu. Kita rendam sampai lembut, oke? Okay? Sampai lembut. Kita tunggu. Oke, okay, masih dalam keadaan kita cek, oke? Okay? Ada sudah lembut ke belum? Oh, nampaknya keras, masih belum lagi. So, kena bersabar lagi lah. Kena bersabar lagi, oke? Okay? Kita tunggu. Tunggu sampai lembut, buah ini lembut. Otomatik kalau dia direndam air panas, dia akan lembut. Dia akan lembut. Cuma perlu waktu dalam 5 menit macam tu kita menunggu. So, kita tunggu lagi. Masih ada yang lembut tapi belum sepenuhnya. Hanya separuh saja yang lembut ni. Tengok buah ni memang bergetah, okey. Dia memang bergetah. So, kita boleh buang getah dia juga. Jangan makan getah. Wow, nampaknya sudah 5 menit. Wow, ada yang lembut sudah. Okey, bila sudah lembut, kita pegang dia ada boleh buat macam ni. Tadi kan dia tak boleh terbuka macam ni. Sekarang dia sudah lembut, buah ni dah lembut. So, bila dah lembut, sudah semuanya lembut dalam kira 5 menit, kita akan bersihkan, kita akan buangkan air ni, air untuk rendam. Okey, buang habis. Okey, dah siap buang semua air tu. Boleh sudah kita ke meja makan. Buah ni boleh saja dimakan dengan kosong macam ni. Makan saja macam ni kosong. Dan ada yang suka makan campur dengan gula, dengan garam, dengan kicap. Di antara itulah cita rasa masing-masing. Ada yang suka makan campur dengan gula. Ada yang suka campur dengan apa ni? Dengan kicap. Kicap dengan madu, dengan apa lagi, dengan garam. Okey, dengan garam. Tapi saya suka sangat makan ni dengan gula. This is sugar. Okey, kita cuba makan. Okey, first kita buka. Ha, inilah dia punya isi. Dalam dia macam ni, warna kuning. Warna kuning. Dia buat isinya warna kuning dan biji. Ada biji, kita akan buang. Okey. Dia punya biji kita akan buang. Kita tak makan biji tapi kita makan yang kuning di dalam. Mungkin ada yang biasa makan dan mungkin juga yang tidak pernah makan. Tapi yang isi ni, yang di luar ni orang tak makan. Yang isi kuning ni je yang makan. Biasa saya makan buah ni, saya akan buat macam ni. Ha, sampai isi dia keluar. Okey. Sampai isi dia keluar semuanya. Saya kasih keluar. Lepas tu celup sedikit dia gula. Kemudian makan. Kulitnya saya buang. Kulit je saya tak makan. Kulit dia yang biji. Hanya isi. Hanya isi buah saja. Okey. Macam tu lah cara makan. Okey, sekarang musim buah. Ini salah satu buah saja tau. Banyak lagi buah yang lain. Nanti kita kasih tunjuk lagi gambar video-video yang lain. Dengan buah-buah yang kita ada. Di tempat kita ni, di kebun kita ada terdapat banyak jenis buah yang biasa kita ada di tanam di kebun. Bahkan ada buah yang kita tidak tahu nama. Special tau.